Alhamdulillah sa ayana ieu pada melan di dieu BWA pabrik sereh wangi kitunya, kebun perkebunan sereh wangi nya abdi sareng saderek-saderek teman-teman gitu tiasa damel di dieu gitu. Nya alhamdulillah teu ngemajengkeun sadayana masyarakat jadi alhamdulillah. Harapanana abdi supaya maju semua, mudah-mudahan bisa membantu gitu ke orang-orang yang di sini pengangguran gitu kan, ya bisa bekerja semua, jangan sampai ada anak pengangguran-pengangguran, terlalu banyak pengangguran, soalnya di sini udah sekarang udah kekurangan apa ekonomi gitu kan di sini, ya mudah-mudahan bisa menolong semua bisa ikut kerja ke sini. Saya juga sebelumnya di sini gak ada kerjaan gitu kan, gimana ya, ya sekarang alhamdulillah gitu. Ya alhamdulillah udah ada kemajuan gitu. Ya alhamdulillah hari ini 19 September 2020 BWA bersama masyarakat Cirengas dan sekitarnya melaunching sebuah proyek wakaf yang bernama Eco Wakaf Cirengas. Sebuah lahan produktif yang insya Allah akan meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat di desa Cirengas ini, dan yang paling utama adalah mencerdaskan pendidikan putra putri mereka di sini. Insya Allah ke depan manfaatnya akan luar biasa untuk kesejahteraan dan peningkatan sumber daya manusia di desa Cirengas ini dan juga di desa sekitarnya. Demikian kami berharap dukungan dari para wakif, dari para muhsinin, para donatur untuk benar-benar merealisasikan Eco Wakaf di desa Cirengas ini sebagai sebuah proyek wakaf yang berkesinambungan. Kita akan mengubah desa ini menjadi lebih bermakna. Eco Wakaf Cirengas mengubah menjadi lebih bermakna.